Wanderers, good evening. Di video ini saya akan melihatkan progres terbaru dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di video ini kita berada di antara stasiun Tegaluar, stasiun yang megah dan besar di Bandung, dan depo Tegaluar di Rancaikek. Depo ini depo sangat besar dan luas. Di video sebelumnya ada dua produk berteknologi tinggi yang dikembangkan dan diproduksi oleh Krek di Tiongkok dan kemarin dikirim ke Indonesia, di mana kedua produk tersebut akan digunakan dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh Krek. Krek itu adalah perusahaan konstruksi asal Tiongkok yang berpartisipasi proyek KCJB ini bersama Wika dan Power China. Pada 19 Mei kemarin, 5 turnout atau enggak saklar rel untuk kereta cepat Jakarta-Bandung telah dikirim. Terus tanggal 21 Mei, lintasan atas, aliran atas yang telah terstandarisasi GB yang diproduksi oleh anak perusahaan Krek untuk pertama kalinya diekspor ke luar negeri dan dikirim dari pelabuhan Shanghai menuju ke Indonesia. Membawa model baru kereta cepat Tiongkok yang cepat dan nyaman ke luar negeri, lintasan atas yang baru dirancang ini merupakan peralatan standar Tiongkok dengan keamanan tinggi dan IPR yang independen. Di sini Sobat Maju bisa melihat aliran atas telah dipasang di antara stasiun dan depo. Jadi overhead lines ini atau enggak aliran atas ini adalah kiriman pertama atau enggak batch pertama yang terdiri dari 5.189 set. Jadi ya sobat bisa melihat kan di area Tegaluar ini telah dipasang untuk pertama kalinya di jalur kereta cepat. Mantap ya. Jadi tidak sabar untuk menunggu proyek ini dan 2022 akan rampung. Kenapa tidak memakai DMU saja atau enggak? Tidak usah pakai aliran listrik. Karena aliran listrik ini ya semua teknologi canggih menggunakan listrik ya. Dan noise-nya itu tidak besar dibanding dengan kereta DMU. Oke, Sobat Maju, kalian bisa melihat progresnya di sini. Dan kalian bisa amati apa sih yang kurang, apa sih yang berbeda. Dan semoga proyek ini cepat selesai ya.